Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah amin wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya sahabat imam, tawasi muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kuliah malam ini izinkanlah saya untuk bercerita tentang mata uang. Dan mata uang yang kita dominan sekarang ialah dolar Amerika. Dalam tajuk detik-detik kejatuhan dolar Amerika, kita mulakan dengan ayat surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min al-kitabi man intamanu biqitin intamanu biqin tarin yadilaika walimhum walhum man intamanu bidurin la yadilaika illa madum tali qaima. Di antara orang ahli kitab, sekiranya kamu memberikan amanah dengan satu kintor, dengan satu buang yang banyak, nescaya dia akan menunaikan kembali kepada kamu. Tetapi di antara mereka ada yang sekiranya kamu amanahkan satu dinar saja, dia tidak akan menunaikan padamu illa ma'adum ta'alif wa'imah, kecuali kamu sentiasa mendesak untuk dia membayar. Zalikandahum qawlul salna bil umijin. Ini sebab mereka mengatakan bahawa orang umi tidak ada jalan ke atas kami. Wiyakun Allah kazabat wahum ya'lamun, dan mereka bercakap dusta. Mereka mengatakan dusta kepada Allah dan wah, sedangkan mereka mengetahuinya. Ayat ini ialah tentang dinar, yang aparan menyebut perkataan dinar, dan dinarlah yang digunakan ketika zaman Rasulullah. Dan duit yang digunakan ketika zaman Rasulullah, atau apa yang tafsirnya, di antara orang Yahudi ini, sekiranya kita memberikan uangnya banyak beratnya, sebahagian mereka amanah, mereka kembali kepada kita. Tetapi apabila ada juga sebahagian mereka yang apabila kita berikan satu dinar saja, ini pada dinar ada dalam Quran ini, mereka tidak memberikan kembali amanah ini kecuali kita mendesak mereka untuk menunaikannya. Sebab mereka mengatakan melakukan keburukan kepada orang Arab, kepada orang umi, ialah satu pahala. Makinati orang Arab itu satu pahala. Dan inilah sebab sampai hari ini mereka mazalami Palestin, sebab mazalami Palestin ialah mendapat pahala dari mereka. Seperti kita bunuh cicak, kita dapat kelebihan. Maka demikianlah membunuh orang Arab, menipu orang Arab, menipu orang Islam, mereka mendapat kebaikan. Dan bagaimanakah kita ingin berbincang dengan orang yang bersikap seperti ini? Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah bukan sikap Yahudi di situ dalam konteks sejarah bagi Rasulullah, tetapi mata wang yang digunakan ketika zaman Rasulullah dan juga ketika zaman Byzantine ialah dinar, wang emas ataupun yang seumpamanya. Dalam konteks ini, mari kita lihat wang emas. Malam ini kita cerita pasal emas. Ini ialah wang emas yang digunakan ketika zaman Khalifah Umayyah. Dan di antara wang yang paling awal yang ditempa dalam sejarah umat Islam ialah wang ini. Wang ini ditempa ketika zaman Amawi As-Sabiq Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Dan tarikhnya lah 97 Hijriah. Ini digunakan dalam pembelian ataupun penggunaan transaction atau perusahaan niaga dalam negara Islam. Kemudian kita juga lihat ketika zaman Rasulullah, kebanyakan kita menggunakan wang ini. Wang ini bukan kita punya. Wang ini ialah wang yang digunakan oleh Kerajaan Byzantine yang berpusat di Konstantinopel. Wang ini tersebar ke seluruh kawasan tersebut, termasuklah semenanjung Arab. Ketika itu, ketika Rasulullah berniaga ke Syam, wang inilah yang digunakan. Selain pada wang ini, digunakan juga wang Parsi. Wang Parsi juga wang emas, dan dia mempunyai gambar Raja Parsi. Ini ialah wang Parsi. Wang Parsi yang digunakan ketika zaman Rasulullah di Yaman dan di semenanjung Arab. Inilah rupanya wang yang disebut sebagai dinar juga, dan yang dikeluarkan ketika Raja Kisra. Raja Kisra hidup ketika zaman Rasulullah, dan Rasulullah menulis surat kepadanya dan minta dia memeluk Islam dan sampaikan mesej Islam kepadanya. Apa yang berlaku, dia telah payah surat Rasulullah, dan Rasulullah berdoa supaya kerajaannya telah juga terpayah sebagaimana dia payah surat Rasulullah. Dan benar, kemudian tidak lama kemudian kerajaan Kisra telah jatuh dan berakhirlah kerajaan yang angkuh ini. Tetapi yang saya sebutkan adalah wang emas.
Uang yang digunakan sebelum ini, sebelum Islam atau selepas Islam ialah emas. Sekarang kita menggunakan uang kertas. Dan itulah yang saya nak sebutkan, perbandingan antara emas dan kertas. Apa bezanya? Dan zakat apakah yang kita keluarkan berdasar kepada emas? Uang kertas yang kita gunakan itu bukan kita keluar pada kertas itu tetapi pada emas di belakang buat itu. Sekiranya uang itu di belakangnya bukan lagi emas, maka zakat juga turut berubah. Mari kita lihat apakah yang berlaku sekarang. Dan ini juga sebahagian daripada wang kerajaan Islam selepas kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Dan wang inilah walau berbagai bentuk tetapi nature-nya ataupun logamnya lah masih emas. Inilah yang digunakan sepanjang sejarah manusia. Dan ini ketika kerajaan Abbasiyah juga berat yang hampir sama, bentuk yang hampir sama dan masing-masing membawa nilai yang benar-benar digambarkan oleh wang ini. Maksudnya nilainya sebesar wang ini, bukan kertas yang digambarkan oleh emas di belakangnya, bukan. Dan apakah signifikannya? Ini juga sebahagian daripada kerajaan Mamluk yang berpusat di Mesir, juga yang ditempa pada waktu lebih lewat tetapi membawa ciri yang sama, emas. Dan ini ialah kerajaan Parsi yang telah jatuh. Parsi yang telah jatuh dan Islam mengambil alih juga menggunakan wang emas, dinar, yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi dinar. Dan ini ialah pada masa yang lebih lewat ketika dinasti Fatimiyah di Mesir yang membina Dinasti Al-Zuhar juga menggunakan wang emas seperti ini. Dan bagi-bagi mereka yang berminat dengan koleksi wang ini, Islam, kerajaan Islam mempunyai koleksi wang emas yang berbagai. Ini saya contoh. Tetapi apa yang saya sebutkan di sini adalah ada satu wang emas yang ditemui di England. Ini bentuknya. Sama seperti, hampir sama dengan yang terdapat dalam kerajaan Islam. Tetapi wang ini ditemui di England. Dan tertulis itu Raja Offa. Dan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Soalannya, bilakah England menjadi kerajaan Islam? Itu salah. Sebab raja yang membuat wang ini namanya Raja Offa. Ini dia. Raja Offa ini berjanggut. Dan jarang Raja England berjanggut. Dan dia membuat wang sama seperti orang Islam. Soalannya, apakah England kerajaan Islam? Itulah yang sedang dibincang sekarang. Apakah kerajaan England yang berpusat di sini sebab kerajaan yang dipimpin oleh Raja Offa ini sebesar ini, sebesar yang biru itu, yang sekarang kita panggil England. Ketika itu namanya Mercia. Ketika raja yang bernama Offa tadi memerintah kawasan ini, kawasan yang warna biru tadi, di situ dikenali sebagai Mercia. Soalannya sangat cukup penting. Apakah ini kerajaan Islam yang telah runtuh? Tidak dapat kita jawab. Buktinya wang emas ini menunjukkan bahawa kerajaan itu pernah kerajaan Islam. Sekarang sejarah, ahli sejarah England menafikan segala-galanya. Mereka mengatakan tidak pernah ada tanda bahawa England lah kerajaan Islam. Tidak pernah ada tanda. Kecuali wang emas ini. Dan mereka buat teori, maka raja ini berjalan menuju ke negara Arab. Mereka berkampung dengan khalifah Islam dan buat wang sama seperti Islam. Itu saja yang mereka dapat buat alasan supaya tidak menunjukkan England sebuah negara Islam. Apakah kita betul atau dia betul? Wallahualam. Tetapi wang emas menyaksikan England pernah ada wang yang bentuk seperti tadi, yang tertera di tasnya Raja Offa, yang satu lagi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang jelas yang buat seperti ini hanyalah kerajaan Islam. Tetapi tak dapat kita trace lagi. Dan itulah wang emas memberi sejarah selain daripada mempunyai nilai mata wang, dinar dan sebagainya, tetapi dia mempunyai sejarah. Mari kita melawat tempat lain. Penegara kita. Bilakah Islam sampai di sini? Tidak ada satu jawapan yang tepat, tetapi kita lihat kesan yang benar. Wang emas. Wang emas yang paling tua di negara kita ditemui di Kelantan. Ini dia. Wang yang paling tua di negara kita yang tertulis Al-Julus Kelantan. Di situ disebut Kelantan, bukan Kelantan, Kelantan. Dan raja yang merintahnya tidak ditulis, tetapi kalau kita baca betul-betul ada yang mengatakan ada tulisan itu Raja Al-Baqi,
saya tak pasti di mana ke Al-Baqi itu. Tetapi uang ini bertarikh 577 Hijriah. Kalau kita tukar ke Mesir, dia bertepatan dengan 1181. Maksudnya Kelantan sudah ada kerajaan Islam pada kurun yang ke-12. Ketika itu Melaka belum dibuka. Selangor belum ada penduduk, semua hutan. Yang ada penduduk Kelantan dan Kedah, itu dua negara yang paling awal di negara kita. Johor belum ada. Yang ada Singapura. Singapura dicatatkan dalam sejarah petani, namanya Mulut Tanjung. Bukan nama Singapura lagi. Mulut Tanjung kemudian bertukar menjadi Pulau Hujung, kemudian menjadi Temasek, kemudian menjadi Singapura. Ribuan tahun sejarah Singapura. Tiba-tiba Raffles datang, dia kata Raffles Inggeris yang temui Singapura. Bohong yang sangat besar. Yang masih dipercayai oleh orang Melayu sekarang. Profesor kita masih mengatakan Singapura dibuka oleh Raffles, sedangkan sejarah daripada zaman yang lampau sampai sekarang, ribuan tahun tidak pernah ditirak oleh penjajah. Dan profesor kita menulis dalam bentuk penjajah. Tuan-tuan para jemaah sekalian, ini juga ketika di Aceh, uang emas juga digunakan dalam bentuk yang sama. Menguji berat yang hampir sama. Dan kerajaan Pasai yang dikatakan paling awal di Asia Tenggara, lebih lewat daripada kerajaan Kelantan. Kalau berdasar kepada uang. Berdasar kepada Kelantan, dan dia satu lewat tidak berapa jauh, tetapi ini menggambarkan uang emas menguji sejarah. Dan inilah kerajaan di Aceh juga mempunyai bentuk yang sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ciri seluruh uang emas negara Islam. Dan inilah dia di Makassar. Makassar, rajanya terkenal ialah Raja Hasanuddin, yang uang Indonesia sekarang ada gambar Raja Sultan ini, yang sangat teguh pendiriannya, melancarkan jihad terhadap penjajahan Belanda. Dan dia juga mempunyai uang yang berbentuk sama seperti negara Islam lain, emas. Dan inilah bentuk uang pada seluruh negara Islam, dan menggambarkan bahawa secara jelas bila ada uang emas dengan tanda La Ilallah, maksudnya di situ telah terbentuk kerajaan Islam. Barangkali Islam datang lebih awal tetapi belum ada kerajaan, tetapi bila ada uang emas menunjukkan benar-benar di situ telah terbentuk sebuah kerajaan. Dan tuan-tuan yang semati, Alhamdulillah syaitanir rajim, Zoyan linnasi hubus syawatin nisya wal banin wal qanatir qanatir al-muqantar binat al-dahabi wal fadhi wal fadhi wal khalim wal samati wal anab wal amin wal had dhalika matul khaitun liya wallahu indahu husnul ma'aba. Dihias kepada manusia kecintaan kepada syahwat wanita, kepada kehendak daripada nafsu kepada wanita, anak pinak wal qanatir al-muqantar binat al-dahabi dan timbunan emas yang banyak, wal fiddah dan perak, wal khail dan kuda yang tertambat, musawat wal anam binatang ternak, wal harf dan kebun-kebun yang banyak. Allah menyatakan dalam ayat ini, manusia dihiaskan dengan perasaan ingin memiliki wanita, anak pinak, emas yang banyak, perak, kuda-kuda yang cantik, binatang ternakan yang banyak dan kebun-kebun yang luas. Zalika matal hayat dunia, itulah kesenangan dunia kata Allah. Wallahu indahu husnul ma'aba, dan kepada Allah lah tempat kembali yang paling baik. Yang disebut tadi, wanita, anak-anak, emas, perak, ialah kesenangan sementara di atas muka bumi. Dan inilah yang menjadi rebutan manusia sepanjang zaman. Emas dan perak. Manusia berperang daripada dulu sampai sekarang antara sebab ini. Negara perang dunia pertama, kedua, mereka berperang kerana ini. Sepanjang zaman sejarah manusia, mereka berebut tentang emas perak. Dan perkara-perkara yang Allah sebut dalam ayat tadi menjadi rebutan manusia sepanjang zaman. Dan Allah berikan peringatan bagi mereka yang menyimpan emas yang banyak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yakhuzuna adh-dhahaba wal fiddata wala tufiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi adzabin alim. Mereka yang mengumpul emas dan perak dan tidak dinafkahkan pada jalan Allah, maka beri berita gembira pada mereka dengan azab yang sangat pedih. Emas yang banyak, ada zakat yang perlu kita bayar. Dalam konteks ini, emas yang kita ada tadi, kalau kita simpan cukup nasab, cukup haulnya, maka dalam syariah kita harus kita keluarkan zakat. Zakat nisab dia sebanyak 85 gram
minat zahab, dan kita milik selama 1 tahun, dan kadar yang harus kita keluarkan sebanyak 2.5%. Maka kemudian wang kertas dibuat untuk di belakangnya ada emas, juga kita gunakan bayar zakat dengan 2.5%. Bukan kertas itu, tapi emas yang disimpan oleh negara. Sebab setiap negara akan keluarkan kertas melambangkan ada emas dalam simpanan mereka. Kita bayar wang kertas berdasarkan emas, sebab yang menjadi reserve kepada wang itu ialah emas. Kalau kita simpan setahun, dalam mazhab kita, kita harus keluar 2.5%. Mari kita cek harta kita, tuan-tuan, apakah kita bersih? Sebab Rasulullah menggambarkan zakat itulah sebagai daki, kotoran daripada harta kita. Selagi kita tak keluar, harta kita kotor. Bercampur aduk, pastikan wang kita, harta kita semua dikeluarkan zakat, sebab zakatlah kotoran yang harus dikeluarkan pada wang yang lain supaya wang kita bersih. Dan mari kita kembali kepada satu peringkat apabila emas tidak dibawa lagi. Dulu untuk membayar sebuah komoditi mesti kita bawa emas yang banyak, berguni-guni. Tetapi itu menyusahkan. Dunia berbincang dan keluarkan wang kertas. Kertas mudah bawa. Tetapi seolah-olah kita bawa emas. Dia bawa sebagai sijil emas yang kita bawa. Sebenarnya wang yang kita bawa itu ada emas di belakangnya. Tetapi kita sudah menggunakan kertas, kita lupa tentang emas. Ini satu masa dalam sejarah manusia moden, mereka tukar dinar kepada wang kertas. Apakah implikasi zakat? Zakat kita kias kepada emas yang di belakang kertas itu. Dan kita lihat Amerika. Sebab tajuk kita ialah kejatuhan dolar Amerika, kehancuran dolar Amerika, kehancuran Amerika yang sangat hampir sebab wang dia. Satu masa dulu mereka mencadangkan bahawa kita tak bawa lagi emas. Emas kita simpan dalam bank, dalam perbelanjaan negara, dan kerajaan mengeluarkan wang kertas yang melambangkan emas yang disimpan tersebut. Dan inilah yang berlaku dalam satu masa dulu, dan kita masih lagi menganggap wang itu emas. Kita lihat mula-mula sekali. Kita kembali pada US dan dia telah mencetak wang tadi. Dia mula mencetak wang kertas, tetapi di belakangnya ada emas. Pada tahun 1914. Dan Federal Reserve Bank disediakan macam kita bank negara. Di situ disimpulkan segala khazanah emas dunia, negara tersebut. Dan wang dicetak sebanyak emas yang ada. Tidak boleh lebih. Sebab dia mengamalkan emas. Dan negara lain menjadikan US dollar ini sebagai standar. Dan bank dunia kebanyakannya merujuk kepada wang pertama ini sebagai standar kepada wang yang akan dicetak negara lain. Itulah sejarah. Dan kita lihat bagaimanakah Yahudi mengambil peranan di Amerika. Apabila mereka telah menjajah Amerika, bermula daripada presiden pertama Amerika, George Washington, dijajah oleh keluarga Rothschild. Rupa-rupanya Amerika dijajah oleh Yahudi. Mereka membuat wang Dajjal. Ini ialah wang Dajjal yang masih kita guna sekarang di Amerika. Mata itu mata Dajjal. Mereka sebut, untuk kita sebut kepada orang ramai, itulah waspada. Dan piramid inilah sebagai warisan piramid. Dan dia beritahu kepada dunia bahawa simbol piramid itu simbol Amerika yang teguh. Tetapi sebaliknya ialah amalan khurafat yang ditinggalkan oleh para sahid piramid. Maka Amerika sebenarnya bukan dipegang oleh orang Amerika, tetapi dipegang oleh Yahudi yang telah seleweng daripada agama asal mereka. Maka wang Amerika ini menjadi sejarah. Bagaimanakah Yahudi telah menguasai Amerika? Dan kata-kata mereka dalam wang mereka ialah, kami menjadi ketua dunia. Sebagaimana dalam ayat tadi, mereka mengatakan orang Arab itu sebagai hamba mereka. Mereka boleh tipu orang Arab, dan tipu orang Arab itu sebagai satu pahala. Sekarang mereka menguasai negara Amerika dan mereka mengadakan New World Order. Kami sebagai perintah dunia, dunia lain akan tunduk kepada kami. Di belakang Amerika lah Yahudi. Dan wang mereka menggambarkan peristiwa tersebut. Belum sekali mereka menjajah dunia dengan wang mereka. Dan mereka ada bank dunia yang besar di seluruh dunia.
Apabila Perang Dunia Kedua, Eropah telah jatuh, kalah kepada Jepun. Mereka tidak bersangka Jepun dapat mengalahkan kuasa di Eropah. Dan dengan segala tipu helah mereka, mereka bom Hiroshima dan Jepun kalah kembali. Perkara yang tidak berakhlak yang paling dahsyat dilakukan oleh Barat terhadap Timur ialah bom ke atas Jepun. Sedangkan Jepun ketika itu tidak ada tentera di situ, yang ada kanak-kanak dan wanita. Perkara yang paling dahsyat, dan Amerika sekali lagi telah menguasai dunia apabila mereka menang dalam Perang Dunia Kedua dan mereka semakin angkuh. Dan sekarang tiba masanya seluruh dunia membayar kekalahan dalam peperangan tersebut, membayar emas kepada mereka. Emas menjadi kuasa yang sangat kuat ketika itu dan Amerika menguasai seluruh dunia. Dengan kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, apabila mereka mengalahkan Jepun, mereka menguasai seluruh dunia. Mereka semakin angkuh sebab tidak ada kuasa dapat menanggulangi mereka, dan mereka ada satu konspirasi terhadap wang mereka. Wang mereka ini harus dicetak tanpa ada cagaran. Tuan-tuan, ini adalah General MacArthur yang menguasai Malaysia, Tanah Melayu ketika itu, menguasai seluruh kawasan timur. Inilah panglima apabila British telah memberikan hak kepada mereka untuk menjajah negara kita. Dan seluruh kawasan sebelah timur daripada Jepun sampailah kepada India diberikan tugas kepada jenderal ini. Namanya General MacArthur yang sangat angkuh. Sebab seluruh dunia telah kalah kepada mereka. Mereka sekarang bergerak lebih daripada itu. Mereka menjajah seluruh dunia. Dan tentera Amerika diletakkan dalam seluruh dunia dan dia menceroboh seluruh dunia. Tak ada siapa yang dapat menegur mereka. Sebab mereka menjadi gangster dunia. Setiap dunia, setiap negara mereka letakkan tentera mereka tanpa sebab. Mereka menceroboh seluruh dunia dan mereka paling kuat. Tak ada siapa yang dapat menegur mereka. Sekarang mereka bagi satu lagi, US dollar yang mereka bawa sebagai raja kepada wang dunia. Dan Amerika menjadi superpower. Cuma yang menjadi halangan bagi mereka adalah China dan Rusia. Yang lain telah ditakluk kisruhnya. Maka mereka telah bergerak. Mereka telah mengadakan satu persidangan. Dan mereka ingin menubuhkan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebab mereka tahu bahawa mereka pernah kalah. Mereka dikalahkan oleh bangsa Jepun. Eropah tidak sekuat mana. Mereka dikalahkan oleh Jepun yang mereka sebut half open eyes. Dan untuk menjaga Amerika, dia menipu dunia. Dia mengatakan mari kita tubuhkan bangsa bersatu untuk menjaga dunia semuanya. Sebenarnya menjaga Amerika. Dengan bangsa bersatulah dia menceroboh seluruh dunia sebab kipas itu. Inilah tokoh-tokoh yang menubuhkan bangsa bersatu. Selepas mereka menang dalam Perang Dunia Kedua, mereka kuasa terbesar dunia, menjadi gangster terbesar dunia, dan mereka menubuhkan bangsa bersatu. 50 buah negara yang menjadi ajar mereka di seluruh Eropah telah bersedia untuk menubuhkan bangsa bersatu dengan memberikan kuasa pada 5 negara. Mereka sebut kuasa veto, tiada siapa yang boleh sentuh 5 orang ini. Dan untuk menyenangkan dunia, mereka mengatakan kami ialah 5 anggota tetap Bangsa Bersatu. Dan apa yang kami kata tidak siapa boleh menentang kami. Mereka menggunakan Bangsa Bersatu untuk menceroboh dunia. Inilah simbol mereka. Seperti sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba yang dibina oleh laba-laba menunggu masa untuk mangsa terlekat di sarang mereka. Dan mereka akan makan serangga yang terlekat. Itulah pasapannya. Dan sebab itu mereka mengatakan Bangsa Bersatu adalah untuk kebaikan dunia. Bangsa Bersatu adalah untuk menjaga keamanan dunia. Mereka ada Statue of Justice. Mereka ada Charter of Equality dan sebagainya. Dan dengan Bangsa Bersatu inilah mereka mengganas di atas muka bumi. Mereka meletakkan 5 buah negara kuasa itu yang mereka katakan ialah sebagai anggota tetap Bangsa Bersatu, antaranya adalah UK, adalah US sendiri, UK, Perancis, Rusia dan China. Bersama dengan 46 buah negara lain, kita belum lagi kata itu,
kita belum merdeka lagi ketika itu. Dan selepas kita merdeka, kita juga ditawarkan untuk menjadi angkatan yang sama. Dengan ada pasal bersatu, mereka menjadi lebih angkuh. Dia menjajah seluruh dunia. Dia menghantar tenteranya ke seluruh dunia. Berpegang kepada konsep itu. Uangnya semakin besar. Dengan uangnya, dia membuat senjata dan dia menghantar senjata ke negara yang berperang. Dia mengganggu seluruh dunia. Tidak siapa yang dapat menahan daripada keganasan US. Dia menjadi gergasi dunia. Dan dia melakukan apa saja yang dikenaki. Tidak siapa yang dapat menyekat mereka. Mereka melakukan segala kegiatan tentera di seluruh dunia. Di setiap pantai mereka menubuhkan tentera mereka. Di seluruh Asia Tenggara. Mereka tidak peduli pada siapa yang sebut mereka. Sebab mereka kosong itu. Tidak siapa yang boleh langgar mereka. Dan mereka buat satu tempat lain. Dan mereka ekspor kepada seluruh dunia. Kita lihat separuh dunia. Menerima senjata Amerika sebab mereka negara yang maju. Di belakangnya Yahudi. Saintis-saintis terbaik daripada Eropah diekspor ke Amerika. Mereka melakukan segala-gala teknologi yang ada. Dan mereka menjual senjata kepada lebih separuh dunia. Mereka menjadi kaya raya. Sangat kaya. Dan oleh sebab itu, mereka mencipta kapitalisme. Sebab for capitalism, war and peace are business. And nothing but business. Mereka menceroboh sebelah negara dan mereka membuat menjual senjata kepada negara kawan kepada musuh. Mereka menjual senjata kepada kawan dan musuh. Mereka mencetuskan peperangan supaya mereka dapat menjual senjata mereka. Mereka ada segala-gala dan dunia telah dijadikan sebagai hamba kepada mereka. Inilah suasana yang kita harus fahami. Dan senjata yang mereka buat telah menyebabkan dunia musnah. Musnah di negara-negara Arab, di Iran, di Iraq, di Tunisia, di Libya, di Yaman, Syria, sebut saja negara Islam. Semuanya telah dimasuki oleh mereka, Afghanistan. Dan itulah cara mereka bekerja. Dan rupa-rupanya peperangan adalah bisnes mereka. Dan apabila Arab Saudi telah menemui minyak, mereka mencari gali. Dan mereka buat syarat setiap pembelian minyak mesti dengan US dollar, tidak dengan lain. Mereka menjadi semakin kaya. Setiap minyak yang ditemui di dunia mesti diperniagakan dengan US dollar yang mereka sebut tadi. Mereka kata di belakangnya ada emas. Sekarang di mereka bebas sama ada emas atau tidak ada, mereka boleh cetak wang mereka. Sebab tak ada siapa yang dapat tegur mereka. Dan negara yang mengeluarkan minyak, ini senaranya. Dan semuanya mesti, transaction mesti dilakukan dalam US dollar. US dollar meningkat tidak dapat disekat-sekat lagi. Dan dia menjadi raja wang dunia. Kemudian di belakangnya adalah keluarga Rothschild yang punya seluruh bank dunia. Dan setiap negara yang perlukan wang mesti dipinjam dalam US dollar. Tak kira di mana berada di mana bank itu. Dia ada bank seluruh dunia. Dan negara yang miskin, mereka cadangkan untuk buat saliran air ataupun membuat pembangunan. Mereka tawarkan kewangan dalam US dollar. Bila kita pinjam, interest sangat tinggi dan negara itu terjajah. Hampir separuh dunia terjajah dengan wang daripada keluarga ini. Mereka sebut wang bank dunia tetapi sebenarnya wang daripada Yahudi. IMF namanya. Dan setiap badan bangsa bersatu, UN, bangsa bersatu, mereka adakan segala kekuatan dunia dan di belakangnya US dollar. US dollar menjadi kuasa terbesar di dunia. Dengan kuasa inilah mereka mengambil Palestin dan dijadikan negara Israel dengan US dollar. Tanpa US dollar, Palestin tidak boleh diambil begitu senang. Dan mereka belanja lela. Dan zakat yang kita keluar pada dasar pada emas tadi, pada wang tadi juga masih 2.5% berdasarkan emas. Dan mereka buat satu lagi perkara yang sangat menakutkan kita. Fiat money. Mereka ada kuasa, mereka cetak wang. Tak ada emas lagi dah, tak kisah dah. Yang ada sekarang. Yang ada sekarang, mereka cetak wang tanpa ada emas lagi.
yang mereka kata dijamin oleh kerajaan US. Uang yang ada sekarang tiada emas lagi, tuan-tuan. Bagaimanakah kita nak bayar zakat sebab tiada emas lagi? Dan para ulama kita mesti cepat mengeluarkan fatwa sebab uang US yang dicetak tidak ada emas lagi. Hanyalah dijamin oleh kerajaan. Sebagaimana Jepun keluarkan wang mereka satu masa dulu, ketika mereka menjajah Melaya, mereka keluarkan emas, keluarkan wang tanpa ada emas. Bila mereka kalah, satu sen pun tak laku wang mereka. Sekiranya Amerika kalah, Amerika telah hilang wang US dollar, satu sen tak laku. Sebab tidak ada emas di belakangnya. Itulah wang yang diperdagangkan dunia sekarang. Sekarang ada forex, kawan-kawan kita sangat aktif dengan US dollar. Tetapi ketahuilah di belakang US dollar tidak ada emas lagi. Dan mereka telah mencetak wang ini. Bermula dengan Nixon, dengan berbagai skandal presiden ini. Dan dia hidup dalam penuh skandal. Dan dia telah mencetak wang kertas tanpa emas. Bermula dengan presiden Nixon, mereka mula mencetak wang tanpa emas. Sekarang tuan-tuan yang ada US dollar, macam mana nak keluarkan zakat? Sebab bukan emas di belakang dia. Dia hanya dikeluarkan oleh kerajaan. Kerajaan jamin wang ini laku. Kerajaan mereka kata kerajaan ini laku wang dolar. Ada 100 dolar. Dan tidak ada emas lagi. Ini kita panggil fiat money. Satu perkembangan apabila mereka terkuat. Bila mereka terkuat, mereka boleh melakukan apa saja. Dan mereka cetak wang. Boleh mereka cetak berapa banyak yang mereka nak cetak. Mereka makin kaya. Mereka boleh cetak wang seberapa banyak yang mereka nak cetak. Tak ada siapa yang larang mereka. Tak ada siapa yang dapat mengawal mereka. Sekarang mereka bertemu buku dengan ruas. Bila? Kita lihat lepas ini. Mereka menguasai bangsa bersatu. Dan mereka dengan wang mereka, mereka menceroboh seluruh negara Islam. Mereka ceroboh Afghanistan, Syria, Iraq, Jordan, Lebanon, Mesir, Libya dan seluruh negara ini mereka telah ceroboh dengan wang mereka. Iraq hancur, Palestine hancur, dengan wang mereka menghancurkan seluruh negara Islam. Memang ditubuhnya negara ini untuk menghancurkan kita. Untuk menghancurkan kita, kita lihat dalam wang mereka tadi, mereka katakan sebagai wang New World Leader. Maksudnya mereka ingin hancurkan seluruh selain daripada mereka. Mereka mulakan dengan Islam. Mereka hancurkan Afghanistan. Mereka hancurkan Yaman. Mereka hancurkan Syria. Mereka hancurkan Palestine. Mereka hancurkan Lebanon. Seluruh negara Islam dihancurkan dengan wang mereka. Mereka hancurkan Palestine. Pemuda-pemuda Palestine berjuang dengan serba kekurangan. Mereka hancurkan Afghanistan. Dengan wang yang banyak, mereka boleh cetak sebab banyak wang mereka. Mereka boleh hantar senjata ke Afghanistan, hancur Afghanistan. Tak ada siapa yang dapat mengawal mereka. Dan mereka masuk Afghanistan, mereka mencurahkan darah. Melumpahkan darah seluruh Afghanistan. Mereka masuk Vietnam, mereka hancurkan Vietnam tanpa sebab. Mereka sudah menjadi puaka atas muka bumi. Mereka hancurkan Iraq. Bergelimpangan orang Iraq dan darah dipercikkan di seluruh bumi Iraq. Tiada siapa yang dapat tegur mereka. Dan negara semuanya, if you can, you cannot beat, join them. Seluruh dunia berpadu dengan US. Seluruh Asia Tenggara berpadu dengan US. Sebab kita lawan mereka, kita mesti bersama mereka. Semakin sedih, mereka menghancurkan Yaman. Dengan wang mereka yang banyak, mereka cetak wang, mereka boleh hancurkan semua negara. Kalau mereka kurang wang, mereka cetak lagi. Emas tak kira lagi, tak ada lagi. Siapa nak tegur mereka? Dan tuan-tuan, hancur Yaman. Dengan US dollar, hancur Yaman. Dan mereka bergembira. Kadang-kadang menghancurkan negara Islam, mereka bersama dengan orang Islam sendiri. Kadang-kadang orang Islam yang tidak dapat melawan mereka, bersama dengan mereka. Menghancurkan negara Islam. Yaman, negara yang miskin, dihancurkan oleh negara superpower dan kawan mereka sendiri yang sama agama. Hancur Yaman dengan alasan untuk
menghapuskan Syiah, yang mati adalah Sunni. Orang yang sama seperti kita. Bergelimpangan di Yaman. Rumah mereka hancur. Dan itu nasib Islam dengan US dollar. Dan tujuan mereka adalah one world leader, one world government, one world currency, one world religion, yang terakhir sangat takut. Dan mereka ingin menjadi mereka lah kuasa dunia. Mereka ingin menjadi mereka lah sebagai kerajaan dunia, satu-satunya kerajaan. Tidak ada kerajaan China, tidak ada lagi kerajaan Rusia, mesti satu kerajaannya, kerajaan yang mereka sebut New World Order. One world currency, mereka telah berjaya. Yang ketiga, sepenuhnya US dollar menjadi sebagai one world currency. Nak beli minyak di mana-mana mesti US dollar. Nak buat pinjaman dengan bank mana-mana seluruh dunia dengan US dollar. Dan mereka sedang membentuk one world religion sekarang. Belum sekali mereka cantumkan Islam dengan Kristian sebagaimana kita sebut dalam perihal lalu orang kali. Dan cukup menakutkan apa yang mereka lakukan. Sebab simbol mereka lah Dajjal. Mereka sekarang bertindak sebagaimana yang hadis-hadis Rasulullah. Mereka boleh bercakap daripada sana seluruh dunia dengar. Dengan alat televisyen mereka boleh sebut. Dan laut itu setakat betis mereka saja sebab mereka boleh menyelam ke bawah. Mereka boleh masakkan ikan di langit sebab mereka sekarang mengembara di langit. Mereka benar-benar menggambarkan mata sebiji yang mereka letakkan pada bawah mereka. Mari kita berfikir. Dan walaupun mereka sudah dajjal, tetapi seluruh pemuda kita berikutan mereka. Ikut mereka. Mereka bawa neraka yang dikatakan syurga dengan hiburan seluruhnya bertumpu kepada mereka. Mereka menyanyi daripada siang sampai ke subuh. Pemuda kita ikut mereka dan mereka kata inilah syurga. Dan apa yang dikatakan syurga itulah neraka. Dengan guna wang ini, mereka kuasai dunia. Ini Soros namanya. Dia kata, kita tidak akan diam diri sebelum kita hancurkan China dan Rusia. Islam sudah hancur, selesai. Dah tua bangka, tuan-tuan. Sifatnya lah untuk hancurkan dunia. Dan hancurkan China dengan Rusia adalah our survival. Setiap orang Yahudi mesti bercita-cita untuk hancurkan dua negara ini sebab dua negara ini belum kita hancurkan. Islam kita hancur semua dah. Negara-negara yang kita tidak hancur, kita taluk dengan ekonomi. Seluruh dunia kita telah taluk dengan ekonomi. US dollar digunakan seluruh dunia, kita telah taluk. Tetapi kita belum boleh taluk Rusia dengan China. Tahun ini, maksudnya dua tahun lepas, kita hancurkan dua negara ini. Supaya kita menjadi raja satu-satu dalam tengah bumi. Sebab Allah ciptakan orang Yahudi sebagai the chosen people. Iaitu Syahbullah Mukhtar. Iaitu bangsa yang Allah ciptakan untuk menjadi tuan kepada dunia. Orang lain kita panggil Goyim dalam bahasa mereka. Jantal, iaitu orang separuh manusia yang dicipta Allah supaya menjadi hamba kepada mereka. Tuan-tuan yang mati. Ini puaka yang besar. Dia mengatakan kita harus hancurkan China hari ini. Biden, kita lantik kamu. Tugas kamu hancurkan China. Siapa dia? Ini orang dia. Dan dia groom seluruh pemimpin dunia. Seluruh pemimpin dunia akan pergi bertemu dia sebelum dilantik. Tugas kamu Biden, kamu hancurkan China tahun ini. Maksudnya dua tahun lepas. Dan kata pemimpin ini juga, kita hancurkan China dan Rusia sekaligus. Sebab dua-dua itu bergabung, kita harus hancurkan dua-dua. Tak boleh ada dua kuasa di atas bumi, hanya satu kuasa saja. Kita, kata pemimpin utama mereka, usianya sudah 100 tahun tadi ini. Masih berbisa. Dan dia merancangkan apa yang berlaku sekarang. Mula-mula sekali, kita hancurkan Rusia melalui Ukraine. Kita tuduh Rusia yang serang Ukraine. Kita rancang kita masuk Rusia melalui Ukraine. Dan kita tipu dunia supaya dunia mengatakan Rusia serang Ukraine. Itu yang sampai ke Malaysia. Tuan-tuan, kita mesti jatuhkan Presiden Putin. Sebab dia sangat mesra dengan Islam di Rusia. China kita mesti hancurkan, tetapi kita tumpukan Islam dulu di Rusia.
kita masuk, kita cetus kapal perangan di Ukraine. Supaya Ukraine hancur, kita boleh masuk ke Chechen. Di situ ada Islam banyak di Rusia. Kita hancurkan Chechen. Kita hancurkan Dagestan. Ini pemikiran daripada ini. Tuan-tuan, mereka masuk Poland. Poland ialah NATO mereka. NATO agen mereka. Dan mereka letakkan tentera NATO di Poland untuk masuk Ukraine. Kita bagi ruang untuk azan. Silakan. Inilah yang mereka lakukan pada dunia. Mereka menceroboh seluruh dunia. Sekarang mereka menceroboh Ukraine dan mereka tuduh Rusia. Dan Rusia terpaksa memberi amaran berkali-kali dan sengaja mereka supaya Rusia masuk ke Ukraine dan tuduh Rusia menyerang Ukraine. Itulah berita sampai ke Malaysia. Yang sebenarnya mereka telah sampai di Poland. Mereka letakkan senjata tentera mereka di situ dan mereka masuk Ukraine. Dan Ukraine asalnya adalah sebahagian dari Rusia.
yang dipecahkan oleh Amerika. Mereka telah menceroboh seluruh dunia, termasuklah Ukraine. Ukraine asalnya Rusia, yang telah dipisahkan pada tahun 1991 Ankara mereka, dan peperangan meletus. Mereka menggunakan bahasa satu sekali lagi. Mereka mengatakan, mereka sebut bahasa satu bahawa Rusia jahat, Rusia telah menyerang Ukraine. Mari kita ambil tindakan, dan ini keputusan bahasa satu. Seluruh dunia condemn Rusia. Seluruh. Termasuk Malaysia. Mereka tidak baca sejarah yang benar. Dan Rusia harus dihukum dengan ekonomi. Maka seluruh dunia akan condemn dan sekat ekonomi Rusia supaya Rusia jatuh dan mereka dapat ambil Rusia. Tuan-tuan, mula-mula sekali sistem kawangan SWIFT, tuan-tuan, ia terlibat dengan ekonomi, diharamkan untuk diban untuk Rusia. Rusia tidak boleh transaksi melalui sistem wang ini supaya lumpuh Rusia, mati Rusia. Itu perancangan dunia. Kemudian Rusia bertindak balas. Peperangan ini bukan peperangan antara Rusia dengan Amerika, Ukraine dengan Rusia, tetapi perangan dunia dengan dunia. Belak merah dengan belak biru. Belak biru bersama dengan Yahudi, Amerika, Eropah. Bersama dengan Islam, yang merah Islam, China dan Rusia. Dua belak telah terbelah dunia. Malaysia bersama dengan AKSM masih biru. Dan sebagai tindak balas, mereka mengambil kesimpulan keputusan untuk boycott US dollar. Lima negara besar dunia sekarang tahu kejahatan yang dibawa oleh US dollar. Mereka berpakat untuk membuat mata wang yang baru. Sebab mata wang ini tidak ada emas di belakangnya. Kita kembali pada emas. Dan lima negara ini, BRICS ini maknanya Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. Lima negara, sebagaimana Bangsa Bersatu meletakkan lima negara anggota, maka BRICS juga telah membentuk satu pakatan lima negara, dan kita keluar wang baru, emas jadi cakaran kembali. Dan orang Islam boleh bayar kembali 2.5% wang mereka. Sekiranya ada wang BRICS ini, kita boleh bayar kembali 2.5%. Ketika US dollar dulu, kita nak bayar apa tak tahu. Sekarang telah sepakat mula-mula lima buah negara, tetapi bertambah dengan cepat. Dan ketetapannya lah, kita kembali kepada emas bagaimana negara Islam buat masa dulu. Ketika kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, kerajaan Seljuk, kita kembali pada emas ini. Dan namanya wang emas BRICS. Sama ada dia nak gunakan emas ataupun guna wang kertas yang dicangkan kepada emas, belum pasti. Tetapi yang sudah bersetujui ialah emas kembali kepada dinar yang kita guna selama ini. Oleh sebab itu, gold standard ialah perkara yang disepakati oleh lima negara ini, bukan negara Islam. Tetapi negara Islam segera bergabung dengan mereka, seluruh negara Islam. Dan tujuanlah untuk menahan kejahatan US. World dumps dollars for gold. Sekarang wang fiat kita tolak dan kita kembali pada emas. Sebagaimana kerajaan Islam, Abbasiyah, kerajaan Umayyah, kerajaan Seljuk, kerajaan Indonesia, kerajaan Osmaniyah, semuanya dengan emas. Seluruh dunia satu masa dengan emas. Sekarang kita kembali pada emas. Kata siapa? Rusia dan China. Dan kita boycott US dollar. Dan US dollar akan merana. Dan tujuan untuk jatuhkan US dollar ialah untuk kurangkan kezaliman angkasa. Itu saja. Tuan-tuan, istilah yang digunakan sekarang ialah de-dollarization. Nak nyah dollar sekarang. Berita ini tak sampai Malaysia. Tuan-tuan cari dalam televisyen tak jumpa. Dan negara yang telah meninggalkan US dollar semakin bertambah dan kembali kepada emas. Emas yang akan dibincangkan finalize pada 22 Ogos ini di Cape Town. Dan negara-negara segera bersatu dengan
wang emas ini termasuklah Iran, Bangladesh, Argentina, India Terbaru, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, Pakistan dan negara-negara Islam. Seluruh negara Islam bersama dengan BRICS meninggalkan US dollar. Sekarang dunia terbagi dua. Yang merah ini potensi untuk meninggalkan US dollar. Entah macam mana Malaysia pun dicapkan dengan merah, sedangkan sebelum ini dia biru. Dan semakin hari semakin banyak, ini yang terakhir, yang akan menggunakan BRICS meninggalkan US dollar. Ini negara 34 dunia sekarang telah bersatu untuk menolak US dollar. Kita harap kezalimannya akan berkurangan. Ini negara yang sudah bersetuju untuk BRICS dan wang emas kembali semula, dan kita boleh bayar zakat dengan 2%, tak perlu kita pinjam panjang lagi. Dan mereka sekarang, ini tokoh ekonomi besar mereka, Simon Hahn, yang mengatakan bahawa inilah satu benda yang pertama kali Yahudi dalam bahaya. Yahudi dalam bahaya, maksudnya dia sebut US dalam bahaya. US dollar Yahudi dalam bahaya, dalam krisis. Dan mereka sedang membicarakan sekarang. Dan mereka mengatakan separuh dunia akan menolak US dollar dalam masa singkat. US dollar akan bankrupt. Dan tuan-tuan yang masih lagi bermain dengan US dollar, dengar berita ini. Dalam konteks ini, mereka jangkakan US dollar akan jatuh menjunam. Dan inilah perancangan mereka untuk menjadikan dunia sebagai hamba mereka, mudah-mudahan tidak berlaku. Sekarang, peperangan dari segi ekonomi. Peperangan dari segi ekonomi telah bermula. Dan peperangan ini dijangkakan peperangan yang baru. Bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan mata wang. Dan G7 ialah gabungan negara-negara kaya yang telah kecil dibandingkan dengan BRICS yang ada sekarang. Dan mereka sedang membincang the end of Amerika. Jatuh US dollar, maksudnya Amerika jatuh. Jatuh Amerika, maksudnya Israel jatuh. Dan ini satu episod baru. Dan apakah yang berlaku seterusnya, hanya Allah yang tahu. The end of Israel. Jatuh US dollar, jatuh Israel. Dan China memberi jaminan bahawa Jerusalem Timur akan dikembali menjadi ibu negara Palestin. Rusia memberi janjian bahawa selepas Ukraine selesai, Israel akan dihalau keluar daripada Palestin. Itu janji Rusia. Dan jatuh US dollar, jatuh Amerika, end of Israel. Itulah yang sedang dibincang sekarang. Dan hayat Israel hanya bergantung pada US dollar. Hayat Israel hanya bergantung pada US dollar. Inilah yang sedang dibincangkan sekarang. Malaysia tidak bincang. Malaysia, kita tidak bincang perkara ini. Sengaja saya bawa kepada tuan untuk jadi bahan renungan ketika kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Inilah sebenarnya. Selagi kita tidak faham perkara ini, kita tak dapat menyelesaikan masalah yang berlaku dalam dunia hari ini. Dan tuan yang saya mati, dan Allah mengatakan, Zunina sihabus syaibatun Indonesia wal banin wal qanarid wal qanatir maqantarin al-zahabi wal fiddah. Ini benar. Manusia cenderung kepada wanita, anak-anak bina, emas dan perak. Dan kita lihat tadi peperangan daripada dunia pertama ke kedua ialah disebabkan perbatan emas dan perak. Kebun negara, dan itulah yang berlaku tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat satu renungan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat melihat kembali apakah yang benar dan apa yang palsu. Dan saya sudahi dengan pembelaan topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.